biasanya untuk motor Jupiter Z, motor bebek biasa, nah intinya yang ini kau ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zona Channel. Oke, sahabat Zona Channel, sahabat otomotif. Untuk video kali ini saya akan membahas ada beberapa tipe knalpot yang bisa dimasukkan pada motor tersebut. Dari motor Vixen yang CC-nya besar nyampe yang CC-nya kecil, atau untuk motor-motor bebek ya. Ya, untuk sahabat Zona Channel yang baru gabung, selamat datang dan jangan lupa subscribe ya. Nah, untuk sahabat Zona Channel yang kepengin saya buat konten, tinggal komen di bawah ya. Ada banyak bahan di toko saya, silahkan komen, silahkan lihat Jun, kasih lihat bahannya banyak. Nanti bisa komen di bawah mau saya bikin konten apa, nanti saya akan balas dengan video. Nah, untuk video kali ini saya kan udah tadi bilang ya, ada beberapa model knalpot untuk CC yang kecil dan untuk motor cowok, dan ada beberapa yang pantas dan ada beberapa yang tidak pantas. Banyak sekali teman-teman sahabat Zona Channel yang masih bingung ya dalam masalah pemasangan knalpot, dan dari motor Satria, Fu, Vixen dan yang lainnya. Untuk motor Vixen, saya contohkan itu kan motornya motor cowok ya, CC-nya ya lumayan gede ya. Jadi kalau untuk motor cowok dan CC-nya gede, dianjurkan itu knalpotnya yang lumayan gede bentuknya, jadi nggak kebanting ya. Saya contohkan untuk knalpot yang ini. Untuk motor cowok, khususnya Vixen, Mega Pro, pokoknya motor cowok lah kayak CB, pakainya yang seperti ini, yang panjang seperti ini dan yang seperti ini juga bisa. Kalau pakai yang seperti ini kurang pantas ya, jadi kebanting sama bodi motornya. Nah, untuk knalpot jenis seperti ini biasanya untuk motor Jupiter Z, motor bebek biasa, nah intinya yang ini kau ini juga ini. Nah, ini khusus untuk motor bebek yang biasa, yang pendek-pendek dan bentuknya kecil. Itu untuk yang kayak Satria, Vixen itu bisa. Kalau untuk Vixen bisa yang seperti ini, tapi suaranya kenceng banget. Nah, untuk knalpot KLX bedanya di sini, kalau posisi belakangnya sama tapi lingkarannya itu kecil yang di sini ya. Nah, untuk review kali ini saya akan mereview knalpot apa saja yang ada di toko saya ya. Nah, saya contohkan untuk yang paling atas ini Jun. Nah, ini buat ninja. Ini untuk KLX, yang ini bisa untuk Satria dan motor-motor bebek, motornya yang CC nya kecil. Nah, yang ini yang CC nya gede, motor-motor cowok ya. Ini KLX lagi. Nah, ini yang Tuton, ini yang kiri. Nah, ini untuk biasanya dipakainya ini untuk Jupiter. Nah, ini untuk full Blue Moon, ini untuk Satria ya, satu set. Semi Tuton. Nah, ini untuk Beat, Sugigi Beat namanya. Nah, ini untuk motor King. Nah, untuk yang di sini
Ini ada tiga juga knalpot buat mobil ya. Kalau mobil knalpotnya ada belakang aja. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel. Tetap semangat.